Oke, jadi di depan kalian ini adalah satu buah rumah kopling dengan kode 5TP atau 5TL ya. Ini adalah kepunyaan motor Jupiter Z. Dan ini kondisinya udah minta jajan, jadi ini udah oblak. Kalian bisa dengerin. Nah, jadi udah oblak banget ya. Nah ini terus juga untuk rumah kampas koplingnya dudukannya dia udah aus ya, udah grepes gini. Nanti rencana untuk tempat kampas koplingnya ini gue ganti, terus juga damper karet yang ada di dalam. Nah sekarang gue mau nunjukin gimana sih caranya ngebuka ya, ngebuka atau ngebongkar rumah kopling tapi tanpa gerinda. Oke, seperti apa? Langsung aja. Ini udah gue siapin untuk lubrication-nya atau pelumasnya. Terus obeng getok nggak apa-apa. Terus juga ada martil ya. Satu aja martil ya. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama kita semprot dulu untuk tiganya. Tiga asnya ini. Biar gampang. Oh iya, posisi jangan kebalik karena ini yang lebih besar ya, dan ini yang kecilnya. Jadi ini yang dari sini yang kita getok. Oke. Oke, jadi udah kebuka ya, udah turun semua tiga. Sekarang kita bongkar. Oke, nah ini karetnya, karetnya udah keras, stikernya udah berapa tahun, mungkin hampir 10 tahun. Nanti kita ganti karetnya. Nah terus ini ada gearnya, bearingnya. Nah, jadi nanti kita bersihin dulu di amplas. Terus ini kita bersihin juga sama ini. Kita ganti yang baru. Oke, nah untuk pemasangannya itu sama ya seperti biasa. Jadi nanti pemasangannya seperti ini. Ini jangan sampai kebalik ya, karena ini posisinya itu, nah posisinya itu dia nggak rata ya. Nah, jadi seperti itu. Baru nanti kita pasang ini di selaknya ini. Seperti ini baru ditutup dan dipantek lagi posisinya dari sana ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, semoga membantu. Jangan lupa klik like jika video ini membantu, lalu komen jika ada pertanyaan di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng di pojok kanan atas.
Terima kasih.